Lagi bersama gue, Zetuan Gaming Pro, keep playing, never give up cuy. Oke, kali ini Zetuan akan memberitahu tips bagaimana cara bermain Warhammer seperti kayak Kipoi ya guys ya. Kalian tahu ya, Kipoi Warhammer Onyx yang sangat luar biasa ini. Ya, kali ini gue akan memberitahu bagaimana cara melakukan rotasi agar kalian seperti Kipoi ya. Tentunya kalian harus memenangkan pertandingan ketika bermain tank, oke? Sebelum kalian menuju ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe, like, and comment, dan share video ini ke teman-teman kalian, guys. Oke? Okay? Langsung saja kita akan menunjukkan bagaimana rotasi permainan Kipoi sang Warhammer Onyx yang luar biasa dan menjuarai M5 ini ya, guys ya. Oke? Okay? Langsung saja kita akan solo rank. Oke, okay, yang pertama-tama kalian dalam bermain Tigreal ini, kalian membeli sepatu dulu. Sepatu ngilang ini. Nah, setelah itu Franco-nya itu pasti akan rusuh buff dia kalau enggak buff biru. Aku juga akan rusuh buff ya, teman-teman. Di sini. Oh, ini kan. Lihat dia, ada. Kalau bisa, nah kayak gini ya. Ngangkat dua orang. Enggak kena. Kita buying time ini namanya, guys. Ini namanya buying time ya, teman-teman. Kalau dia ngeluarin apa? Berarti sudah ya, no retry gitu ya. Dapat, nice. Dapat waktu itu. Ya, bentar. Ya, gak mati, guys. Gak mati. Nice. Dapat, guys. Nah. Triple kill, guys. Wedan. Itu namanya buying time ya. Sehingga musuh tidak dapat buff-nya, yang dapat itu Pakuito. Nah, seperti itu ketika bermain tank ya pada early game. Tentunya kita membeli movement speed-nya, aku suka ini Rapid Boost karena Tigreal ini jalannya sangat lambat sekali didukung oleh Rapid Boost ini ya, teman-teman ya. Langsung saja kita akan menuju ke buff-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Apakah kita dapat merusakkan buff-nya terlebih dahulu ya, teman-teman? Langsung kita akan rusuhnya ya. Di sini pasti akan rusuh aku. Udah dapat. Kita rusuh buff-nya ini. Kita rusuh buff-nya ini sampai ke reset. Nah, kalau reset itu berarti sudah berhasil kalian. Memperlambat farming musuh ya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Okay. Pokoknya kita perlambat aja farming-nya di sini, guys. Nah, seperti itu. Kita reset lagi. Nah, itu. Itu sudah memperlambat sekali ketinggalan level sehingga di turtle ini ranger kita sudah level 4 dan landslot-nya belum. Seperti itu. Dan di sini perlambat juga farming-nya juga bisa di sini ya. Sampai dia keluarin ulti. Nah, ini uniknya Tigreal itu bisa seperti ini ya guys ya, mereset-reset buff ini. Kemenangan sangat menang sekali guys. Terlihat kusam dan lemah. Seperti itu ya. Ujungnya level 4 biarin, kita cuek. Balik ya. Ayo turtle-nya dapat, minimal dapat turtle. Kita untung. Oke, dapat turtle ya, kita untung. Tapi rugi XP liner-nya. Gak apa-apa, langsung saja kita buat pengurangan ini ya, Dominant X. Seperti itu. Oke, last slotnya setelah buff biru, dia akan buff merah. Dan kita langsung saja menuju ke sini ya, teman-teman, untuk geng Lode. Geng Lode-nya ya, teman-teman, all in ya. Ini dapat. Langsung, tes, ulti, nice. Nah, seperti itu ya guys ya, kurang lebih pergerakan untuk tank zaman sekarang ya. Sangat luar biasa ya backup-anku ya, teman-teman. Ini dapat cicilan dikit gak apa-apa. Dan ini pasti ada landslot-nya di sini. Nah, itu kan aku bisa lihat. Karena Warhammer ini bisa membaca situasional guys. Nah, ini sudah dapat mayan juga. Landslot-nya juga ambil ini sih dia. Nah, seperti itu kan. Apa-apa amis. Oh, duh. Miss kamu ya, miss ya. Miss ya. Nah, kita recall dulu isi darah. Nah, slotnya bakal ambil jungle ini ya, teman-teman. Kalian bisa lihat. Aku tidak akan mundur. Aku seperti itu. Nah, ada combo pas itu, gadungan dari Roger. Mantap. Tapi itunya mati. Selanjutnya kita cover Pakuito sama ini antara Yusok ya, teman-teman. Dorong aja, dapat ulti gak sih? Ulti. Pokoknya menang kita. Set. Nah, cakep. Ini ada buff-nya. Sini, guys. Di balik kemuliaan, ada darah yang nah, mantap. Sini, guys. Gimana sih?
Aduh, gak bisa kayaknya ya. Retri guys, retri, retri. Ah, piang, piang. Udah, stop dulu, stop dulu, stop dulu, stop dulu, stop dulu. Dapat siapa? Dapat line slotnya. Eh, ini ketarik. Aduh, ketarik aku guys. Please, agak mati. Betul, mati, nice banget. Gak apa-apa, kita dapat assist. Dan ini line slotnya maju-maju gak jelas. Itu harus jadinya turtle. Karena line slotnya sudah retri, aman ya teman-teman ya. Harusnya aman sih, harusnya aman, harusnya aman. Dapat, pasti dapat ya kita ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya line slotnya buff merah, Brody-nya gak aman, ada Franco. Mundur dulu Brody. Ini aku geng. Sini aku bantu geng di sini karena aku memiliki council ya. Peperangan tidak menguntungkan siapa. Ya, kalau kalian ngover MM itu jangan sampai kelihatan minion. Nah, seperti itu. Pokoknya jangan sampai kelihatan minion. Ada darah. Kita cover MM itu di sini ya, teman-teman. Kalau sampai kelihatan minion itu musuhnya tidak akan berani maju-maju lagi ya. Itu namanya kebait. Oke. Kehangatan hatiku. Itu. Franco-nya masih di sini, guys. Aku bisa lihat cloud-nya yang agak. Itu terus. Dapat. Dapat. Nah, seperti itu ya guys ya. Aduh, ketarik. Ih, apes banget, cok. Padahal udah bagus banget ya. Nah, mati, nice. Wadetnya bagus sekali, mayan. Kita clear ininya aja ya, guys. Gak apa-apa, kita clear. Ketinggalan satu wave sana. Oke. Okay. Lalu kita beli ini ya. Apa ya? Beli ini aja. Ini buat menghalau itunya. Oke, mati di sini, cakep banget. Ya Allah, lucu sekali kuti bongkel. Ya Allah, ini ada line slot pastinya di sini. 5 detik. Kita ini aja. Yusuhnya sudah berubah, guys. Info yang sangat bagus. Kita bisa bunuh ini. Dapat turret sih harusnya. Tarik cuy. Cover, cover. Aduh, nyatanya ngover sih guys. Tapi ya udahlah. Nyatanya sih ngover ya, biar kecancel ya. Tapi nggak apa-apa, udah mati lah. Kita rugi 2 tapi dapat turret, dapat turtle, ya masih oke okay ya. Uangnya itu masih dapat unggul kita, nggak apa-apa. Nice. Aduh, ketarik. Franco-nya itu ngecit guys. Masa ngecit kayak gitu ya. Nah, di sini rotasinya masih aman ya guys. Clean up. Lain atas bawah, atas tengah bawah masih aman. Dan ini adalah rotasi kita ya guys ya. Ketika aku sudah menjadi roamer itu akan mapnya itu pasti akan terang ya teman-teman. Jangan diraguin lagi, oke? Okay? Nah di sini cloudnya mau ngepush, kalau dia mau ngepush berarti salah. Nah itu oke okay ya, aman. Sini 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 guys, sini 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 sini. Melindungi tanah air kita adalah mundur dulu, mundur dulu. Mundur dulu, mundur dulu, mundur dulu, mundur ya. Udah keluar resource kita sangat banyak. Pria sejati tidak pernah bersembunyi di balik semak-semak. Nah, slot di sini, guys. Wah, selain slot. Bentar, bentar, bentar. Nah, aku kalau kayak gini kita dari belakang. Aku memimpin dengan kemuliaan. Karena aku. Ah, kenapa ketarik dulu? Udah gede, aman. Resource kitnya oke rata ya teman-teman. Nah, mantap. Double kill, triple kill gak? Triple kill, triple kill. Bisa yuk, triple kill, triple kill, triple kill. Berubah. Edan. Oke, nice banget ya. Di sana, berarti kita sudah membaik skillnya Franco terlebih dahulu ya teman-teman. Wah, karena itu, teman kita dapat memasuki tower. Nah, itu fungsinya roamer juga ya teman-teman. Seperti itu. Baik. Nah, di sini kita akan membeli antenan untuk mengiringi sedikit dari Novaria. Seperti itu ketika bermain tank ya teman-teman. Nah, di sini ada Yusong. Yusongnya ini agak lain ya, teman-teman. Set. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan ketika posisi seperti ini? Kita harus zoning MM-nya ya agar tidak terkena culik. Kalau di sini dia ngedash berarti salah. Nah, berarti ya salah sih. Bentar kita tunggu. Tunggu lot aja berarti ya. Kematian tidak dapat menghapus tekad kita. Jangan sampai offset.
dari sini ya. Tidak menguntungkan siapa. Dapat. Set. Set. Brody. Dapat, dapat, dapat. Set. Mati. Nice. Aduh, salah tadi ya. Kita kok bisa dicancel ya, guys? Apa yang bisa, apa yang kira-kira bisa nyancel kita ya? Oh, Yunsongnya, guys. Yunsongnya udah petri. Oke, aman, dapat lot. Seenggaknya seperti itu ya. Aku itu mau ngover itu MM-nya. Tadi ketarik itu kan. Aku itu maksudnya. Tapi udah. Jadi kalau kita mau ngover-ngover ketarik flanko jauh, mending nggak usah. Seperti itu. Kita lihat update-nya di sana. Maju. Bentar. Awas, 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 awas. Air kita adalah tugas seorang kesatria. Lot masuk, mi dapat sih harusnya. Aku berani masuk ya, teman-teman. Seperti itu. Berani aja kalau lot masuk ini masih aman ya, teman-teman. Udah gede. Keluar dulu. Nah. Kita pokoknya TP-TP aja. Ini Vector Q ready 10 detik. Bersama-sama kita adalah Light's Order. Kita akan berjuang sampai mati. 3 detik. Lihat combo, kalau combo dari Kiko Stas! Sur! Keren! Mantap sekali ya guys ya, combo dari seorang Zwan mirip Kiboy. Kedat gak sih? Seperti itu ketika bermain tank ya teman-teman. Ya turret kita masih utuh ya tiga-tiganya ya. Itu karena permainan tank yang sangat mengover efisiensi sekali. Seperti itu. Walaupun kita dapat silver, seenggaknya kita sudah mengover dengan baik. Seperti itu ya teman-teman. Sudah membuat jungle-nya itu terlambat farming ya teman-teman. Itu hal yang sangat terpenting. Oke, jadi... jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika kalian bermain roamer, rotasinya seperti itu, harus bisa mengcover, cover, cover, cover seperti itu, oke? Dan cukup sampai di sini sekian dari aku bagaimana tips cara bermain roamer seperti Kiboy ya teman-teman. Oke, dan see you next time guys. Semoga membantu dan jangan lupa subscribe, tekan tombol subscribe, like, and comment dan share video teman-teman kalian, oke? Dan see you next time guys, bye bye. Sampai ketemu ke konten selanjutnya, oke?